Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Alvaris Kikorwa di acara Salam Pramuka. Pak Banas, beliau adalah Bupati Garut. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Kemudian bersama kita semua. Buka bersama on the street ke-8, ya. Yang luar biasa, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Jumat 29 Maret 2024 telah dilaksanakan kegiatan Bubus 8 yang mengusung tema Bersarung. Ini dilakukan di kawasan Taman PKJB Kota Bandung. Acara Bubus ini sekaligus menutup lomba rancang cinta yang telah dilaksanakan oleh Kapolda Jabar yaitu Kak Atalia Praratya dan dihadiri oleh unsur Maibicap se-Jawa Barat. Sekian liputan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Kamis 28 Maret 2024 telah dilakukan peresmian Masjid Agung Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan para undangan. Bima Arya berpesan bahwa Masjid Agung ini semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Sekian liputan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kegiatannya hari ini kita mulai dan juga kondisi-kondisi yang lain tentunya mulai berbeda. Lomba tersebut harus terus kita tingkatkan, optimalkan, artinya kegiatan tersebut di tahun besok harus tetap dilaksanakan. Lebih baik lagi kalau disosialisasikan terlebih dahulu kepada gugus depan yang ada di Kota Bogor. Sehingga tentunya pesertanya akan lebih banyak. Dan tentunya nanti para dai-dai tersebut akan bisa untuk membantu mengembangkan dan menggiatkan kegiatan pramuka di Kota Bogor. Oleh karena itu, laksanakan terus kegiatan lomba dai tersebut. Pesertanya tentunya tadi, ya kalau saja peserta tersebut kita seleksi dari awal akan menjadi lebih baik. Artinya muncul finalis-finalis yang memang unggul dan berkualitas. Walaupun kemarin sudah cukup bagus ya, tapi tentunya kalau kita adakan langsung seleksinya akan lebih menghasilkan finalis-finalis yang luar biasa, kompeten dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kak Adil, maaf, saya ingin bertanya dengan siapa dan sedang apa, silahkan. Baik, terima kasih Kak Melisa. Alhamdulillah, ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Adil, ya. Nama lengkapnya Adil Indrawijaya. Saya adalah
Ketua Kewaraan Terpilih untuk masa bakti 2024 sampai 2027 yang alhamdulillah hari ini sudah melangsungkan pelantikan DKR untuk masa bakti 2024 sampai 2027. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan ini adik-adik DKR kita ini bisa bersinergi bersama-sama untuk memajukan Pramuka di Kuaran Bogor Tengah khususnya. Terima kasih, itu saja harapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adil, selamat atas terpilihnya Kak Adil dan pelantikan DKIR juga pengurus. Kita bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, aku Aska Azalea, selaku ketua pelaksana acara gelar Akbar Ramadan atau yang biasa disebut GAR dari Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bogor. Jadi acara ini tuh kita rutin lakuin di setiap bulan Ramadan oleh Pramuka Gugus Depan 03125 dan juga 03126. Tujuan acara ini adalah membantu masyarakat sekitar yang memang masyarakat yang berkebutuhan dari menengah ke bawah, dan kita tuh menjual harga-harga barang sembako yang emang murah dibandingkan pasar-pasar. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalnya nggak datang ke acara ini. Terus juga acara ini juga bertujuan untuk agar kita itu sebagai tim Pramuka SMA Negeri 4 Bogor dapat menjalin silaturahmi dengan sesama anggota Pramuka lainnya, juga masyarakat sekitar. Nama saya Ibas, ibu rumah tangga. Dengan adanya pasar murah ini sangat membantu kami karena ini adalah kebutuhan untuk sehari-hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor hari ini berada di Kuaran Bogor Selatan dalam kegiatan bajar dan santunan. Dan di sini ada Kak Kuarcap, Kak Dede Rahim. Kak Dede, boleh membicarakan tentang apa sih yang kita harapkan dari Pramuka untuk kegiatan Ramadan ini, Kak? Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Gugus Depan SMA Negeri 4 Kota Bogor, ya. Hadir juga kepala sekolahnya langsung. Kemudian juga Dewan Kerja Nasional Kuarnas juga ada hadir. Tentu ya alumni dari SMA Negeri 4 Bogor. Ya, juga, Kak, dulu. Ya, jadi ini satu program yang sangat baik, rutin dilaksanakan oleh Gugus Depan SMA Negeri 4 dalam rangka mengasah kepedulian anak-anak pramuka di SMA Negeri 4. Nah, hal ini tentu tidak lain karena memang determinasi dan juga keinginan dari semua pihak khususnya yang ada di SMA Negeri 4 untuk tadi mendorong kepedulian kepada masyarakat sekitar yang ada di wilayah Bogor Selatan saat ini. Nah, untuk itu saya harapkan tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan, selayaknya ini bisa diadopsi ya oleh gugus depan yang lain, karena kan tidak semua masyarakat apalagi menghadapi bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran, mungkin tidak semua orang punya keberuntungan ya, beruntung. Ada juga yang kekurangan. Nah, dengan model kepedulian seperti yang dilaksanakan melalui GAR 2024 ini, mudah-mudahan masyarakat terbantu. Itu dari saya, sekali lagi apresiasi dan terima kasih juga kepada sponsor, donatur, orang tua, guru ya, khususnya guru di SMA Negeri 4, dan tentu pelaksanaan kita laksanakan di SDN Negeri Kertamaya. Ini juga mendekatkan kita kepada masyarakat di wilayah Bogor Selatan. Baik Kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Cukup sekian acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.